datang ke dapur saya. Nama saya Zuan. Hari ini saya tunjuk bagaimana menggunakan pemetik api. Pertama sekali, di sini ada lock. Kita bukakan lock dia. Dan di sini ada tekanan yang rendah dan tekanan yang tinggi. Okey. So, kita pastikan tekanan yang tinggi bila kita nak pasang. Dan selepas itu, kita klik, kita tekan dia ke bawah. Akan keluar api. So, kita boleh alas. Kita tekan dulu di sini, butir api. Dan kita panaskan. Ya, nak tunjukkan. Ini adalah api besar. Habis, pusing habis. Ini adalah api sederhana. Dan ini adalah api kecil. Okey, api besar kita nak masak cepat. Nak masak cepat, kita merebus sangat cepat. Okey, api sederhana apabila kita nak biarkan makanan tu masak dalam keadaan lama. Ataupun untuk nak beri cepat masak. Dan api yang kecil untuk kita merenih dengan masa yang agak lama juga. Untuk merenih macam merenih rendang dan sebagainya. Okey, itu tak api. Sekian, itu daripada saya, Zuan Ahli Dapur. Terima kasih kerana menonton rancangan saya. Bye-bye.